channel saya aku pas habis kali ini kita mereview Nikon Nikon D3100 ya ini Nikon tipe D3100 sudah bisa foto bisa video nah, ini seperti ini penampakannya ini memakai lensa 1855 sudah VR VR itu anti getar ya kalau misalnya di Canon is dia Ini menggunakan baterai. Nah ini baterai 7,4 volt. Nah ini tiga 10,30 mAh. Ini chargernya seperti ini. Nah ini chargernya. Ini tinggal digini saja. Tinggal ditancepin. Ini yang gepeng ya. Yuk kita langsung hidupkan saja kameranya Ini tombol on off nya Ini off, ini on Kita geser Nah ini kondisi udah hidup Ini tombol-tombol modenya ya Ini auto, auto dengan flash Jadi misalnya kita Ini kita buka dulu misalnya kita kurang cahaya dia naik sendiri flashnya nah, ini auto dengan flash nah, flashnya hidup ya tuh kalau ini auto tanpa flash jadi auto, auto semua diatur kamera tapi flashnya tidak tidak akan menyala tuh, tuh. ini mode-mode yang lainnya P, S, M, A, manual nah ini lower spot dan lain-lain ya nah oke kita lihat menunya ini menunya nah ini kecerahan LCD format tampilan kualitas gambar normal kita fan. Ukuran gambar besar. Ini maksimal 14,2 megapiksel ya. Nah. Ini kelebihannya Nikon D3100 sudah bisa video. Kalau tipe sebelumnya D3000 itu belum bisa video. ini kalau kita mau motret bisa juga dari layar ini digeser saja nah ini sudah pindah ini nah, sudah pindah ini layar geser lagi pindah lagi ke sini kalau kita mau video ini digeser ini dipencet nah, ini udah mulai ngerekam video ya nah. Ini udah mulai ngerekam. Nanti hasilnya saya taruh di paling belakang ya, biar bisa ngelihat hasil videonya ini. Kita mau stop, tinggal di pencet lagi. Stop. Oke. Okay. Terus untuk di lensa. Nah ini ini pengaturan autofocus kita geser ke kiri jadi fokus lensanya yang cari kameranya ya dia gerak sendiri otomatis kalau manual fokus digeser ke M jadi kita yang atur fokusnya sendiri manual ini zoomnya saya lebih suka menggunakan autofocus ini VR on off, anti getarnya, anti goyang. Ini misalnya, ini untuk flash, nah, naikkan flash kalau manual ya. Ini tombol melihat hasil. Nah, ini, ini misalnya, video kita tinggal tekan oke okay saja. Nah, ini udah mulai putar ya. Ini kecilin, ini besarin. Oke, okay, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini contoh foto, misalnya ini foto ini buat zoom, ini buat zoom in, zoom out. Oke, okay. oke, okay, ada lagi menu yang lainnya ini. atur sendiri isunya balance fokusnya ini mode area fokus tunggal dinamis 11 titik sebelas nah, 11 titik saja mengukurnya nah dan lain-lain ya ini videonya ya videonya udah 1920 kali 180 24 fps oke okay. ini ininya ini tombol hapusnya hapus tinggal di ya yeah. oke okay. yang lainnya kalau ini manual ini manual ini untuk mengatur F Nah, kita geser saja. Kalau merubah F-nya, ini kita tekan. Ini, tombol ini kita tekan. Geser. F-nya berubah ya. Nah, ini infonya. Tuh. Oke. Cukup itu saja. Ini saya offin lagi. Di 2020 masih rekomen lah. Ini Nikon D3100 sudah bisa video harga sekitar 2 jutaan. Nah, ini seperti ini. Cocok untuk pemula yang mau belajar fotografi. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Ini suara dari mic aslinya ya. Mic internal dari Nikon D3100, nah, ini contoh videonya ya, oke.